Hari ini gue mau cook something. Kembali di segmen Cook It Yourself, gue mau coba bikin beef curry udon, menu yang dijual di Marugame Udon. Untuk bikin beef curry udon, yang pertama harus dibuat adalah karinya. Dan untuk kari Jepang, kalian perlu Japanese curry roux. Kari roux yang gue pakai ada dua. Yang satu gue pakai merek ini, dan gue campur sama sisa setengahan kari roux dari merek lain. Gue lupa merek apa. Tapi sebenarnya bebas aja mau beli merek apa. Kalian sesuaiin sama selera kalian. Gak mau di mix, gak apa-apa. Kalau mau di mix lebih dari dua merek, juga gak apa-apa. Tiap kari roux ini punya profil rasanya masing-masing, tingkat kepedesannya masing-masing. Kalian pilih aja yang sesuai selera kalian. Sebenarnya sih bisa aja kalau mau bikin kari roux sendiri, tapi lumayan ribet dan akan makan waktu. Jadi mending beli aja, kalian bisa customize dengan cara gabungin beberapa merek kari roux dan nambahin bahan-bahan atau bumbu-bumbu lain untuk bikin kari dengan ciri khas kalian sendiri. Nah, kalau gua biasanya suka tambahin 2 bawang bombay yang gua potong agak gede-gede supaya waktu karinya mateng, bawang bombaynya masih kelihatan dan gak hancur. Gua juga pakai 2 wortel yang gua potong agak sedang ukurannya. Habis itu gue juga pakai 2 kentang yang kira-kira gue potong ukurannya sama kayak wortel. Terus buat aromatics-nya gue pakai 2 bawang putih dan jahe 2 cm yang gue parut dua-duanya. Nah, kalau kalian nyimak dari tadi, gue pakai semuanya tuh 2-2-2-2. Kalau kalian mau ikutin resep ini sebenarnya gampang banget karena 2 is the magic number. Selain bahan-bahan tadi, gue juga udah siapin bahan seasoning lainnya. Again, 2 is the magic number here. Jadi gue pakai 2 sendok makan butter, 2 sendok makan soy sauce, 2 sendok teh gula merah, dan 2 bay leaves. Oke, cukup sama magic number-nya. Gue akan mulai masak sekarang. Pertama, kita masak bawang bombay. Masak pakai api kecil aja, atau sampai sedang, sampai bawang bombaynya mulai lemes dan agak transparan. Habis itu, masukin jahe sama bawang putihnya. Begitu aromanya keluar, langsung masukin wortel dan kentangnya. Habis itu masukin air sama bay leaf. Kalau kalian punya kaldu, pakai kaldu lebih oke. Kalau nggak ada, pakai air juga nggak masalah. Sekarang kita tunggu sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih begini, kecilin apinya. Kita ambil airnya sedikit dan kita tuang ke kari roux-nya. Kita aduk-aduk sampai semua kari roux-nya meleleh. Nah, kalau udah meleleh semua, kita baru balikin lagi ke dalam pancinya. Habis itu masukin juga soy sauce sama gula merahnya. Kita masak di api kecil sampai sedang kira-kira 20-30 menit sampai kentang dan wortelnya matang. Setelah dimasak 20-30 menit, cek wortel sama kentangnya udah matang apa belum. Nah, wortel sama kentang ini sebisa mungkin dipotong dengan ukuran yang hampir sama, supaya matangnya juga barengan. Jangan sampai wortelnya matang, kentangnya belum, atau sebaliknya. Habis itu kalian cobain rasa karinya. Adjust rasa sesuai selera. Kalau kalian suka pedas, tambahin bubuk cabai biar mantep. Kalau rasa karinya udah oke, masukin beef slice-nya. Karena yang kita bikin hari ini, beef curry udon. Kalau nggak mau pakai beef, bisa pakai ayam. Ayamnya bisa dimasak langsung kayak gini, atau mau dibikin jadi chicken katsu, juga bisa. Kalian juga bisa pakai udang, cumi, ikan, atau nggak usah pakai daging-dagingan sama sekali juga bisa kalau kalian mau bikin kari yang versi vegetarian. Beef slice ini juga nggak usah dimasak lama-lama, sebentar aja saat udah matang. Habis itu yang terakhir gue tambahin adalah butter, supaya karinya agak creamy dan sedikit shiny. Nah, karinya udah beres, yang perlu dilakukan sekarang adalah rebus udonnya. Gak harus pakai udon, kalian bisa makan karinya pakai nasi. Tapi karena Cook It Yourself kali ini bikin menu dari Marugame udon, ya kita pakai udon aja. Udon ini tinggal direbus aja di air mendidih 1-2 menit. Angkat, tirisin, masukin ke piring atau mangkok. Tuang kari di atas udonnya, dan gua garnish pakai daun bawang. Beef curry udon ala Marugame udon bisa banget dibikin sendiri di rumah.
Kalian bisa cook it yourself, bahkan kalian bisa bikin rasa karinya benar-benar sesuai selera kalian. Kalau kalian mau pakai resep ini, kalian bisa lihat resepnya di Instagram kita. Dan jangan lupa tag kita kalau kalian coba bikin resep ini. Kalau kalian punya ide makanan lain yang pengen gue coba bikin, langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram kita. Jangan lupa like dan share video ini ke semua sosial media kalian. Subscribe juga ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru kita. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye!